Joey kalau kalian lihat ini setnya baru ya. Baru, karena ya. Uh, sebelum kita punya set sendiri khusus UFC, wes gila. Jadi amin, kita Amin, amin, uh, amin, Amin, Amin. Jadi kita pindah dulu imigrasi dulu pindah hmm, ke teaser, teaser ini, nih. teaser. Tapi ada anthem? Tidak ada? Ada dong. <laughs> Anthemnya kali ini nih spesial. Tampur-tampur tampur, tampur, tampur hmm. yang dalam. <laughs> tampur yang dalam, kemal G Sandu <laughs> Gak Karena gaya. dengar Agir. kita kalau berasa sama radio tempur juga kan Oh Siap. jadi ada tempur oh, Jadi bukannya tarung tempur, tapi tempur Tempur-tempur yang dalam tempur. Lu nemu inspirasi dari mana sih? <laughs> <karan>? <laughs> hitungan detik bang Kayaknya tadi belum disiapin Terus <laughs> begitu ditodong langsung muncul Iya kayaknya dia hitungan detik lu ya Eh lu Hyuga Kick dari Sumatera Lu Sumatera Hyuga <laughs> Kick lu kira <laughs> <laughs> ya, gak perlu ngomong gitu ya. Gak perlu. Lu <laughs> <laughs> ada orang terakhir. <laughs> oh iya bang. Pertama-tama sebelumnya ngucapin selamat dulu nih ke Bang Kemal, atas kelahiran Putri pertama. Kalau udah seminggu yang lalu, tapi terima kasih. Semoga kayak Charles Oliveira tuh, begitu Putri Pertamanya lahir, masuk ke masa prima perekonomian, kesehatan. Amin, dan amin, 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 ya, amin, amin. Gue juga, uh, mau ngucapin selamat buat G atas uh, cemilan-cemilannya yang aneh-aneh. Iya, iya. Oh, nah, ya, ketinggalan, cemilan ketinggalan. Ini. Hari ini kok gak ada cemilan rokok? G? gak ada cemilan rokok yang ketinggalan yang terakhir episode kemarin. Kok kira Jadi, kalian bawa? Ternyata ada kan. ada di apartemen gua. <laughs> <laughs> Jadinya gua sama Yumi yang makan. <laughs> dikira, ih, kamu ngapain bawa rokok? Enggak, ini cemilan. <laughs> Berarti enggak apa-apa. Supaya semoga barokah lah kan misalkan Yumi kan lagi uh, ini lagi capek yeah, jam tidur misalkan. Ah, uh, ada coklat nih uh, gitu. Iya, amin amin. Terima kasih untuk G dan Sardo. Sardo kapan menikah Sardo? <laughs> <laughs> Kenapa tarik nafas lu. UFC 296 nih kita bakal pertandingan. hahaha <laughs> <banget. laughs> <laughs> anjir lucu banget lucu banget Sardo ya, patah ya, banget <laughs> patah banget UFC 296 gitu tapi uh, kita uh, episode kali ini seperti janji akan ngebahas soal UFC 296 kan kemarin hmm. ada uh, janji lah kita mau bahas Colby Covington sama Leon Edward kan keputus tuh hmm. nanti yeah. kita bahas total tapi sebelumnya uh, buat yang belum tahu. Gua akan mendukung siapapun yang tidak didukung mereka berdua, <laughs> karena gue tidak mau didukung yang kuat. Tapi kalau lu lu sendiri <laughs> uh, dari sana deh, lu dukung siapa dong yang pengen yeah. menang do siapa? Kalau kita bicara pengen ya, pengen, uh -uh. gue pengen banget Colby menang karena skenario -nya bakal lebih seru tuh. Baik ah. welterweight, baik welterweight maupun rencana Islam yang pengen double champ itu pasti bakal seru banget hmm. rivalerinya. Cuma uh -uh. kalau kita bicara teknis. Gue kayaknya lebih condong ke Leon ya, kalau lihat dari statistik gaya bertanding dan lain sebagainya, Gue kayaknya lebih condong ke Leon. Tapi kalau pengen, mm -hmm. gue pengen banget Colby menang. Tapi Leon lagi ini kan lagi unbeaten kan? Yeah. 12 pertandingan ya, 13. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Leon oh. itu berapa winning streak? Sorry, 12. 12, 12. Iya, ah, yeah, terakhir kali kalah tuh waktu Usman waktu lama banget. Setelah mm. itu udah. Habis itu dia menang dua kali lawan Usman satu TKO, satu yeah. diis uh, perebutan sabuk tuh ya? Iya, yeah, satu knockout, satu decision. Oh, sabuk yang sekarang itu dari yeah. Usman kan? dari Usman. Uh, sama ini lawan net net Diaz iya yeah, jadi Leon itu dulu sempet berada di posisi yang bisa dibilang kasihan dia uh. ranking 4 winning streak uh -huh. tapi enggak ada yang mau bertanding sama dia ah yeah. uh, kenapa gitu karena iya yeah. uh, kayak kam, uh, pada saat itu yang yang selalu digadangkan itu adalah Kamzat salah mm. satunya uh -huh. jadi yang prospek itu itu Kamzat pasti jadi prospek kan terus yeah. abisnya itu, habis itu ada, ada si si si, si Colby Covington, uh -uh. terus um, ya itu sama Usman. Yeah. Eh ada empat kalau nggak salah siapa aja Dan bahkan di masa itu hmm. Hamzat kan baru yang yang bikin dia jadi legendaris kan karena tiga pertandingan pertamanya tuh debutnya, uh -uh. terus yang bertanding dua kali dalam satu malam itu. Uh -uh. Nah dia masih belum punya ranking tuh, masih unranked. Tapi karena saking si Leon bingung, ini jajaran lima besar nggak ada yang mau ngeladenin dia, dia uh -uh. ladenin Hamzat yang nggak punya ranking. Jadi oh. ranking tiga melawan yang nggak punya ranking. Walaupun itu pertandingan batal, tuh sampai dicoba tiga kali batal, uh -uh. batal karena apa? Eh, uh, general latihan sampai terakhir tuh batal karena yang hamzat kena covid. Oke, okay. jadi bener-bener batal total. Akhirnya dia diaduin sama belal, terus terjadilah insiden colok mata. no kontes akhirnya okay. makin kebingungan. Nih Leon rankingnya tinggi, tapi uh. begitu lawan lima besar nggak ada yang ngeladenin, giliran gak merelakan ranking lawan orang-orang di bawah ada masa musibah terus akhirnya Net Diaz lah yang nolongin dia. Oke. Okay. Karena si Leon pun bilang setelah pertandingan si Net Diaz tuh bilang apa? Jangan mau dikontrol industri kata si Net Diaz gitu. Hmm. Makanya pertandingan mereka kita bisa ngelihat tuh. Walaupun apa ya? Walaupun Leon cincang si Net Diaz sampai berdarah-darah tapi tetap ada respectnya kayak si Net Diaz gaya-gaya yang pu suka pura-pura itu kan berantem-berantem tuh pura-pura dia gini. Terus si Leon ngeladenin gitu nggak yang disamber tapi ngeladenin mm. karena oh. Gue ikutin aja si aunya Leon dan okay. istilah Net Diaz kan enggak punya ranking ya. Yeah. Kan? Tapi tetap aja karena punya star power begitu si Leon menang dari Net Diaz mm -hmm. langsung ke dongkrak, langsung bisa bertanding tuh lawan si Usman. Dan oh. dan di situ tuh di pertandingannya jadi gini, Leon Edwards itu dulu terkenal sebagai Jack of all trades, master of none. Dibilang hmm. dia bisa okay. grappling, dia bisa striking, tapi kayak gak jago di semuanya gitu. Dia emang bisa merata aja, tapi gak ada yang yang cukup kuatnya itu. Nah pas lawan Nate Diaz, itu kalau misalkan lu lihat ya, itu Nate Diaz tuh sampai berdarah-darah yeah. gitu. Tapi kan Nate Diaz kan emang bener-bener, <laughs> chin tuh kuat banget kan dia. Uh -uh. Udah walaupun berdarah, ronde empat ya, dia masih kayak yeah. sebelum maju Bahkan aja. di ronde kelima, berhasil one two kan one two sampai one wobble, yang am wobble luar yeah. gitu. dan justru oh. itu yang malah dibahas bukan yeah. lima ronde dominasi Leon tapi justru satu pukulan Just itu yang satu dibahas. satu pukulan itu yang dibahas. sampai ditanya sama Leon gimana se sekuat apa sih pukulan Net Diaz? Yeah. ya cukup kuat sampai bikin gua wobble gitu. tapi di situ tuh di selama pertandingannya itu itu Net Diaz itu kena uh, kena takedown, yeah. dia kena elbow, dia sampai elbow. berdarah uh -uh. gitu. Disitu di situ di di highlight banget, showcase Leon Edwards tuh kayak ini striking gue bagus loh yeah. terus takedown gue bagus loh gitu nah barulah itu dunia tuh mulai memandang hmm. Leon Edwards si dia tuh striker kan maksudnya, striker ya maksudnya dia main atas terus kan yeah. banyak kekuatannya di situ yeah. kan dia berawal dari striking makanya hmm. waktu pertemuan pertama ngelawan si Usman uh -huh. dia bener-bener dikagetkan dengan dunia gulat tuh dia kan okay. didominasi tuh tiga tiga ronde uh -huh. akhirnya dari situlah dia belajar gulat 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 akhirnya di pertemuan kedua mereka Leon yang Usman ini sebelum pertandingan melawan Leon banyak banget record record apa? prestisius yang dia punya. Hmm. Pertama, 15 winning streak. Oke. Okay. Satu lagi satu lagi menang, dia udah sejajar sama Anderson Silva, udah record terbaik. Terus kedua, 100% takedown defense. Berarti belum pernah ada orang yang nge down dia. Habib aja oh. ke take down Tibau, Islam aja ke take down Sarukian. Ah. Nah, Usman ini belum ada yang pernah nge down dia. Ah. Dia dulu sama Colby sampai tiga kali pertemuan, Colby yang gulat apa NCAA divisi 1 nggak hmm. bisa nge-takedown dia sekalipun. Nah, uh -uh. dia duit sama Leon, mungkin karena Usmannya juga pikirannya ah ini striker ini striker. Uh -uh. Di ronde pertama, pas adu clinch, di-leg trip ke takedown, ke takedown si Usman. Wah, pertama kali tuh Ibu, berarti. pertama kali ke, ke ter apa ter takedown dan ternyata rekor yang dihancurkan Leon gak cuma rekor 100% takedown defense-nya, uh -huh. tapi rekor undefeated-nya juga di ronde kelima head kick tuh yang headshot deadnya itu. Uh, yang oh, yang itu ya. yang dia selalu bercanda-bercanda yeah, ini gini-gini uh, kan, mental. Oh, di situ. Yeah. Tapi memang uh, dia itu tiga kali uh, ber, apa, naik stepnya gara-gara ngelawan bintang UFC ya, ya Usman yeah. termasuk bintang banget. Hmm. Si siapa namanya? Ned Diaz ya kan. Yeah. Sementara kalau Colby Covington kan dia itu lawan Mas Vidal Ya. Yeah. Uh, TKO ya. Dia eh, decision. 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 Terus lawan siapa lagi? Dua lagi? Usman dua kali. Usman. Oh ya Usman dua kali. Nah, Abis itu tiga. kalah lawan eh dia kalah lawan siapa waktu itu ya? Colby Covington ada perebutan gelar ya. Dia ya dia kalah lawan semua pertandingan yang lawan Usman dia kalah. Anjing. Tapi kalau si Leon Edward malah menang dua yeah, kali lawan menang Usman. Menang dua kali lawan Usman. Tapi eh. berarti kemungkinan besar Leon Edward yang menang nah, dong. Nah tapi kan ada dibilang kan MMA match doesn't work. memang nggak bisa dimatematikakan. Okay. Gak bisa yang Kayak gunting kertas batu kalau ini menang lawan ini, berarti ini menang lawan ini, berarti ini menang lawan ini. nggak bisa kayak gitu, karena balik lagi itu kan style make fight kan, uh -uh. style make fight. Nah kalau kita bicara analisa pertandingan ya, si Jorge Masvidal uh -uh. kan dia pernah ngelawan Usman dan Kolby. Okay. Terus ditanya, apa yang menurut lu yang membedakan dari mereka? Usman karena dia punya striking juga kan. Jorge masih Vidal aja ditinju tinju K.O. kan. Mm. Jadi Usman tuh kalau kata si Jorge, dia kalau mau main gulat terus takedown downnya gagal, mm. ya udah dia ladenin striking. Nah, tapi kalau Colby, mungkin karena itu salah satu-satunya senjata yang dia dia percayai terus mm. kardionya juga mendukung, dia kalau ngetekdown gagal dikejar terus. Anjing. Jadi lengket dia katanya. Colby Col itu kelebihannya itu. Colby itu dibilang dia nggak pernah capek. Iya. Yeah. Oh, Colby gitu dia dia kayak kayak lu udah pernah ngeliat si ini kan siapa tuh Max Holloway kan Max Holloway kan dibilang kan nggak pernah capek kan striking terus Colby juga kayak gitu kan dia aja nickname-nya chaos itu itu dari mana itu maksud chaos gitu chaos sebenarnya kalau kita bicara sejarahnya Colby ya ini menarik nih ini menarik nanti gue juga ada sejarahnya nah gue ada sejarahnya si Leon dan ini menarik juga kalau dibandingin sama Colby di pertandingan ini nih coba coba dulu Colby itu sempat berada di rekor 12 kali menang hanya satu kali kalah uh -uh. tapi dipandang UFC nggak menjual. Uh. Nah hmm. sampai dia bertanding ngelawan Demian Maya di Brazil Yang menyedihkannya adalah UFC bilang ke dia, lu men mau menang mau kalah lu tetap keluar setelah pertandingan ini. Uh. Nah terus dia mikir nih dia emang emang nggak menjual walaupun waktu itu namanya chaos tapi nggak huh. nggak chaos sama sekali mainnya. Huh ya udah mainnya rapi, gaya-gaya gulat Amerika kan beda sama gulat Rusia yang ngejar ground and pound. Gulat Amerika kan lebih ke posisi sama dominasi kan. Uh -uh. Nah, terus dia juga nggak ada nggak ada treskot Akhirnya setelah menang sama Denmark ya tiba-tiba tuh kan kalau pertanding di Brazil tuh selalu ada translator kan. Uh -uh. Pas di di, di ngomong terus dia tiba-tiba dorong kita nggak perlu translator malam ini langsung teriak-teriak teriak, Brazil you're damn you're filthy animal gini 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 terus baru call out Tyrone Woodley dan katanya. Setelah pertandingan itu, ini juga yang bikin dia apa ya, jadi dia kan dulu latihan di Amerika Top Team. Uh -uh. Tapi jadi renggang tuh karena itu. Karena belum ada brief dulu sama coach, sama pelatih, sama yang lain. Anjing. Jadi pas dia teriak-teriak kayak gitu, dia keluar harus dilindungi sama panser dan lain sebagainya. Kan itu gak cuma nyawa dia yang terancam, tapi coach-coach yang lainnya uh, terancam kan, juga kan. Di, di, iya, di kota orang lagi ya. Iya di negara orang nah, lagi gitu. loh. negara orang. Ya. Negara orang, kita gak aman sampai bandara, sampai melayang baru kita aman kan. Uh -uh. Jadi bener-bener kacau lah, tapi setelah itu uh, bener Colby jadi jadi jualannya apalagi dia itu iya branding hmm. ini maga branding apa, apa itu Mac America Great Again dan oh, Trump nah, dia tiap, Trump. Tiap, tiap tiap tanding pakai topi maga mm -hmm. pakai jas jas kayak orang-orang parlemen lah gitu kanye wes kanye kan <Okay. laughs> jadi terasa kayak gitu tapi dan kalau kita kalau kita bicara fair uh -uh. sampai saat ini Colby nggak megang kemenangan atas fighter ranking UFC welterweight aktif saat ini. Uh -uh. Dia nggak ada. Jadi dia bisa setinggi ini tuh murni karena trash talknya doang. Bay bayangin aja dia bisa ngelawan Jorge Masvidal dan dijadiin main event. Yang mana di mana mana kan kalau UFC berangka pay per view itu tuh biasanya perebutan sabuk. Uh -uh. Ini nggak ada sabuk yang direbutin dan Jorge ini bukan rank bukan nggak punya ranking tinggi gitu. Uh. Ranking 8 kalau nggak salah waktu tanding sama dia. colby Colby sih udah ranking tiga. Udah dia, tiga, ya udah ranking tinggi dia. Nah dari, dari situ emang omongannya, omongannya ini apa bikin dia sampai setinggi ini. Nah tapi sebenarnya itu tuh semua pers persona karena hmm. waktu pertandingan keduanya lawan si Usman, uh -uh. setelah pertandingan tuh si Colby nyamperin, si nyamperin si, si Usman, terus dia bilang it's all love, kata it's all love ini semua so, oh, game. Apa, terus si, si iya. Usman juga paham ya gini ini dan sama kayak Israel sama uh, Pereira mereka nih rival tapi ada respect secara sebagai warriornya gitu. Hmm. Si Usman pun respect ke si Colby karena si menurut si Usman si Colby lah yang bikin dia push dirinya to the limit gitu untuk bisa ngalahin ngalahin si Kolbi kayak gitu. Oh gitu. Kalau yang G apa gitu. Tapi tapi, tapi ya nambahin hmm. Colby ya. Ini trash talknya Colby tuh benar-benar sejahat itu mal. Jadi okay. kayak uh, yang dia taruh lawan siapa sih? Jadi lawannya itu Uh, coach-nya itu meninggal hmm, Iya, iya Hah coach-nya meninggal? Dibawa-bawa sama Colby Covington Iyi. Dibilang huh. uh, pelatih lu aja tuh sampai mati gara-gara lu tuh ngindarin gue terus Anjing, tristroke-nya segitunya Iyi, Segitunya tristroke Dan dia Anjing Apa ya, dibilang backstabbing juga bisa dibilang kayak gitu Karena kan dia dari Amerika Top Team kan uh -uh. Setim masih Dustin Poirier uh terus Destine Poirier dikata-katain kan berawal dari yang si Conor McGregor tuh yang habis kaki apa atas dia bilang your wife is my, <laughs> DMs. in my DM itu hmm. dibawa-bawa terus sama si Colby tuh hmm. dibilang katanya si istrinya si Dustin Poirier sering mangkir lah main ke si Conor gini 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 terus Aji. coachnya si Mike Brown dibilang pemabuk Gue waktu latihan ke sana pengen pengen latihan tapi si Mike Brown gak ada mulu lagi mabuk, gini gini pokoknya dikata-katain jin belamanya <tuk> <tuk> <Bum>, ada <gilor. tuk> ada satu petarung petarung uh, UFC perempuan nih <tuk> yang si cuma kenal doang coba teman dibilang iya ya gue pernah ngewe sama dia emang <tuk> <tuk> apa <Abis tuk> sih cewek kalifikasi anjing <tuk> lucu banget ya kacau, oh, kacau, kacau. Kacau. Oh, tapi itu dia oh. uh, Colby itu gitu nah Leon Edwards kebalikannya iya yeah. Leon Edwards itu adalah dia dia orang yang tumbuh di lingkungan hmm. Jamaika uh, lingkungan yang dia orang England tuh, Inggris tuh. Mm, tumbuh di Jamaika. Iya uh -uh. imigran apa? Imigran. Ya, hmm. Nah bapaknya itu, uh -huh. uh, bapaknya itu kayak kayak apa sih? Gangster, anggota gang. Uh, gangster. Uh -huh. Pemimpin pemimpin anggota hmm. gang yang Godfather. yang dibunuh akhirnya. Iya. Yeah. Bapaknya dibunuh pas perang-perang geng, pas perang geng dibunuh. Tapi Wih, gila. dia itu terbiasa untuk melihat di satu rumah itu bapaknya marah-marah sama ibunya. Hmm. Dia terbiasa melihat violence di umur mudanya itu dia di, di habis uh, menghabiskan pengalamannya dengan dengan perampokan, hmm. penusukan Wah, gila. Terus uh, dia lari gara-gara oh, yeah. banyak yang yang mati. Uh. Sampai akhirnya pas masa masa remaja, ibunya kenalin dia sama MMA. Hmm. Biar hmm. baru Melahkan dia ke MMA ininya. Makanya dia kenapa dipanggilnya itu Rocky. Oh iya nickname-nya Rocky kan karena dia, dia striking itu, itu. Bukan, karena dia itu kehidupannya seperti Rocky Balboa. Hmm. Oh, emang gitu. Film Film-film Rocky. Selalu underdog. Nah, oh. ini yang terbaiknya gini, lu masih ingat kan ya yang, yang tadi yang lu bilang yang headshot headshot itu, iya. Edwards yang pas nendang itu, itu kalau misalkan lu nonton aja itu kok kayak tendangan biasa gitu. Tapi oh. kalau misalkan lu mengetahui sejarahnya Leon Edwards dan lu mengetahui Bagaimana cara komentator memperlakukan yeah. Leon Edwards? Sama e, dia, puitis pertanding. banget itu pertandingan. Oh. Wah, itu bener-bener, itu comeback. Banget. Lu bayangin ya? Komentator ya, itu semuanya tuh gak ada yang muji Leon. Iya, yeah. semuanya oh. itu muji Usman, kayak "wah, ini Usman hebat uh. banget, Usman brilian banget." Kita bisa melihat ada satu komentator aneh banget, dia komen ngomentarin. Oh ya, ini bisa terlihat ya, Leon Edwards. Ini dia, saya baca psikologisnya, dia sudah terganggu. Iya. Yeah. Dibilangnya gitu. si Lioning ngincer kalah decision biar nggak malu banget gitu. Biar gak malu. Leoni lagi survive bukan bukan ngincer menang lagi tapi udah survive. Ah. Padahal yang lu perlu tahu ya Leon Edwards itu selama pertandingan itu tuh dia melakukan uh, menurut gua ada, ada tiga tendangan eh gak Ada satu dua tiga empat tendangan yang bagus banget. Ah. Tendangan ini uh, pertama-tama ada low kick yang di arah luar calf kick Oke, okay. hmm. nah ini calf kick nih, aduh gimana Misalkan ini, nih, ini kan calf kick tuh di bawah lutut biasa aja. Yeah, nah okay. dia itu tuh tepat di samping lutut, di samping lutut ini, ini ada calf kick yang Pereira sering lakuin. Yeah. Itu yang bikin bikin kaki lu titik kesemutan. Huh. Gak perlu kenceng, yang penting pas di situ yeah. tuh. Oke, okay, Pereira itu, yeah. Pereira yeah. ahli banget tuh yeah, kayak gitu-gitu kan. Masternya, iya. Tapi ingat karena itu di samping lutut, di sekitar lutut nih. Kalau misalkan dia begini, bisa yeah. patah kaki lu ke Anderson Silva, final, patah iya. oh, kakinya, dicek, iya. dicek, dicek. Ya. Nah itu satu tendangan yang dilakuin tuh. Hmm. Yang kedua itu adalah tendangan di belakang Pak di dalam paha di sini. Di dalam paha itu itu bisa bikin paha lu jadi kayak hematoma gitu, pembekakan di daerah, hmm. daerah groin. Hmm. Dan itu tuh gak bisa dilawan, itu gak, itu gak bisa digugur itu. Yeah. Bukan, lu mau fitness gimana pun itu otot tuh gak bisa digugur hmm. itu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga oblique kick dilakuin. Hmm. Oke. Okay. Oblique kick. Uh, berkali-kali, jadi dia nendang jedak yang bikin lutut itu hyper extend. Nah dia melakukan itu kepada si Usman, Usman. dan yang, trak, yang keempat itu adalah tendangan di liver. Wah, tendangan di liver iya. ada kena tendangan liver dan hmm. yang terakhirnya baru dia tendangan di, di, eh, head kick. kepala. Oh, nah, jadi dia ngincar di, udah titik-titik itu udah dia incar tuh kayak di, ya berarti sama dia gitu tapi yeah. gak keluar sama sekali dibilang kesannya kayak wah oh, ini uh, ini banget ini yeah, banget yeah. gitu. Sampai akhirnya pasti ditendang itu kan Colby Colby, Colby Colby Covington nonton kan yeah, itu nonton. semua semua sih Colby, Colby Covington pakai semua semua kaget kan? itu. Tapi yang menarik dari komentator ada satu komentar yang gue suka banget John Anik itu kan salah satu panelis yang gue inilah gue salut lah. Lu, lu hormati. Iya hmm. karena gue juga Uh, pengen bahasanya tuh se se-puitis dia, jadi yang bikin tendangan itu lebih puitis lagi adalah hmm. si Daniel Cormier, terus si Dean Thomas, terus si John apa, Joe Rogan itu tuh udah kayak tadi nggak ngatain si Leon Edwards gini-gini-gini, terus satu kalimat sebelum head kick si Leon mendarat uh -huh. itu tuh si John Anik ngomong gini, but he is not apa, uh, tapi bukan apa ya bahasa bahasa Inggris itu, tapi dia bukan dari potongan kain seperti ini he's not cut from this cloth. Pokoknya intinya apa ya itu bahasa puitisnya orang oh, sana orang India, Amerika. Ya, ya, dia dia buka, ini bukan potongan dia dia bukan bukan yang begini gitu. Dan oh. begitu dia ngomong kayak gitu langsung mendarat itu tendangan ya kepala, kepala itu. Uh, Wah, itu different kind of. Nga, tapi tapi gue belum itu tuh tadi belum jawab nah. si, lu megang Leon apa kan kalau si kalo Sardo maunya Leon. Colby. Oh. Oh, Jadi ketika Edward. Colby kalau gua Leon karena gini. Gua kenapa tadi ini menarik kalau menurut gue gini. Sebelumnya kan kita pernah ada Uh, perbincangan soal uh, apa namanya tuh uh, kok kuda sih kuda tua sama kuda muda oh, apa? Era er, serigala era muda, serigala, kuda. Ya. Serigala, <laughs> serigala, serigala tua sama serigala muda. Kalau gue di sini gini, gue ngeliat di sini ada pertandingan antara orang yang baik tapi mencoba untuk buruk, uh. oh. sama orang yang dari kehidupan yang buruk, yeah, namun betul, mencoba betul, untuk betul. baik. Betul, betul. Hanya kayak Israel Adesanya sama itu, John Jones dong kita bahas itu. Iya seperti uh, itu, okay. tapi kan kalau itu kan jadi gak kejadian kan, Israel -Isra Adesanya sama John Jones kan gak kejadian tuh. Yeah. Nah ini adalah sesuatu yang kejadian, Leon Edwards itu dia, iya yeah. uh, baru kepikiran dia tuh bener -bener. orang yang jahat, uh, uh. eh bagi gue gak ada, yeah, tiba -tiba, orang, <laughs> yang, orang yang <laughs> Zaki, di, dari omi. dari dari environment yang keras, hmm. tapi dia mencoba untuk baik, yeah. dan dia stay mencoba untuk baik, walaupun dianya itu tuh gak terkenal. Mm. jadi gak terkenal. Yeah. Dia pernah ditantangin sama Colby Covington, Colby Covington sampai bilang, "Who? Yeah, siapa nih orang? Siapa dia? nih orang? Padahal dia bagus, gak terkenal dia, tapi dia tetap mencoba untuk baik." Mm. Dana White pernah bilang kayak gini, ibaratnya lagi press conference gitu, ya semua orang harus menjual namanya. Dan dia sebut namanya disebut kalau misalnya Leon Edwards itu, gue pernah ada video tentang face off Leon Edwards itu yang nonton 120 ribu, Colby Covington satu juta. Yeah. Kayak di, di, dibandingin gitu tapi Dan Edwards tetap aja latihan hmm. diam kayak gitu sedangkan Colby Covington emang ini kan dia yang dia baik baik tapi yeah. kayak Waduh gue pengen dipecat nih udah udah jadi jahat lah gue bodoh yeah. amat kayak gitu oh jadi uh, kalau si Colby tadi itu justru orang baik tapi trash jadi kelihatan yeah. jahat ya iya yeah. yeah. yeah, orang baik ya berperan baik. jahat berperan jahat kalau si uh, Rocky Eke uh, Leon Lian. Edward ini kebalikannya justru Baikannya. dia Uh, dari hood gitu yeah, dari, bener -bener Bronx, dari banget hood, uh, gitu, Bronx banget gitu gangster apa segala macam tapi jadi orang yang baik. Hmm, hmm. Oh. Tapi emang sial-sial terus sih nasibnya <laughs> si. Kasihan lu ge. Nasib siapa sial dong? Si Leon karena dulu jadi awal mula yang bikin dia benar-benar nggak dilihat walaupun rankingnya tinggi walaupun rekornya okay. bagus. Itu tuh waktu ada event UFC di London, di Inggris. Oke. Okay. Main eventnya si Mas Vidal versus Darren Till. Till okay. nih orang yang dipandang bakal jadi masa depan welterweightnya Inggris, yeah. well, yang ternyata si Leon yang jadi ma masa depan ya kan. Nah, uh -uh. dia di main event, si Leon nih di, di bawah kan, nggak main uh -uh. event. Si Leon nih menang decision, hmm. kalau nggak salah lawan Cowboy, kalau nggak salah. Oke. Okay. Nah, si, uh. si Mas Vidal menang lawan Derentil dengan knockout yang luar biasa gitu, di, di kampung halaman orang, di knockout, uh -uh. sampai sampai knockout yang bener-bener dingin gitu yang udah nggak bergerak. Disitulah naik nama si Mas Vidal. Nah, pas lagi interview di backstage, interview di backstage, mm -mm. si Leon ngelewat gitu kan. Ntar lu ngelawan gue, dibilangnya kayak gitu. Terus dibilang mm. dia bilang, uh, kapan gitu kan? Lagi interview gitu kan, kapan, kapan. Terus akhirnya jadi jadi adu, adu mulut, adu mulut. Si Hore gak seneng karena dia ngelihat si Leon lagi pengen coba ngambil shine-nya dia. Dia kan uh. lagi disorot nih. Terus uh. si itu gini-gini kan pengen ngambil shine disamperin sempurnin kan si Mas Vidal juga orang street fight banget kan, ayah, jadi yang gitu ayah. yang tangannya di, ditaruh di belakang, kenapa bro? Kenapa? Kenapa langsung dipukul kan? Ah. Jadi pukulnya sampai berdarah juga kan, berdarah atau rame Jadi orang-orang tuh ngeliat, ya lalu dipecundangi di di, di 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 hood sendiri gitu kan? Itu ah. di London gitu kan? Terus, London, ya. terus si Mas Vidal yang nggak punya ranking tapi dia yang jadi main event, dia yang mempecundangi lu. Jadi ya gitu. Orang-orang bilang, eh si Leoni nggak ini nggak nggak menjual terus uh, pecundang gini-gini. Padahal kalau dia, diaduin di dalam oktagon real, uh -uh. Jorge Mas Masvidal habis pasti sama Leon. Just habis tuh ya. Habis habis pasti. Habis makanya uh, pertandingan ini tuh jadi seru banget. Yang uh, besok ya berarti kan ini Jumat Minggu. Selain kita ada nobar teman-teman jangan lupa. Jadi ini pertandingan yeah. ini pasti akan jalannya akan jauh lebih seru ya. Kalau yeah. menurut lo do sama G juga ini TKO KO decision lu apa? Wah, wah, wah gila Nah ya, ini betul kalau, kalau betul. bicara, bicara, narik banget bicara ini, teknis ini. ya Kenapa gue bilang tadi gue pengen banget Colby menang Tapi secara teknis kayaknya si Leon menang Karena uh. Colby nih di Tiga pertandingan terakhirnya uh -uh. Lawan Usman, Usman sama Jorge Dia kecolok Dia pasti ada kena knockdownnya. Ada kecolongan ya. Di pertandingan uh. pertama dia ke, ke TKO sama si Usman. Uh -uh. Di pertandingan kedua, di ronde kedua dia dipukul jatuh sampai didudukin sama si Usman. Uh. Dan di pertandingan ketiga lawan si Horemas Vidal, padahal jelas-jelas skor 54-4. Kalau uh -uh. kita ngelihat skor card doang 54-4, uh, udah dominasi parah kan. Uh -uh. Tapi kalau kita lihat di ronde kelima, ronde kelima atau empat gitu, dia uh. sempat ke kepukul sama si Horemas Vidal sampai jatuh. Uh -uh. Nah, gua ngeliat, kecolongan kecolongan kayak gini ngelawan orang kayak Leon Edwards bahaya. Bisa-bisa hmm, kayak si Usman. Jangan kayak itu ya musuhnya Bang JK tuh kan kecolongan tuh. <laughs> oh iya <laughs> <dia laughs> ngadep belakang langsung diserang. Iya, jangan sampai ada kayak gitu <laughs> yeah, ya, lengah-lengah. Jadi kalau menurut lu gimana? Menang menang Colby apa? Decision? Kalau Colby menang yeah. decision. Kalau uh, Leon menang pasti TKO. Iya. Yeah, kalau TK Leon. Leon itu Leon hmm. itu akurat mal. Hmm. Oh, akurat, oh, akurat, akurat banget. banget. Colby tapi kadang-kadang suka nggak ketebak sih kayak Colby pernah pernah pendekoran uh, ya. dengan overhand, uh. overhand left ya atau right sih? aduh hmm. dia tuh overhand left kalau nggak salah. Uh -uh. eh overhand sorry backhand apa? spinning backhand. Yeah, yeah. Spinning, yeah. Yeah. Uh -huh. dia soalnya spinning ini back kan piece, kalau itu. si uh, siapa Colby itu Brazilian Jiu Jitsu kan ininya basicnya uh, sama bulat, bulat, wrestling wrestling. Ya, wrestling wrestling Amerika. Uh -huh. okay. American okay. wrestling dan ja. dia dia basicnya itu dari situ. jadi kalau misalkan lawan striker Uh, yang penting bisa take down Leon Edward yeah. aja dong nih uh -huh. kuncinya ya masalahnya yeah. Leon Edwards itu dulunya kan Jack of all trades Master of hmm. none sekarang jadi Jack of all trades dia hmm. tuh udah dia working working way terus okay. work his way out terus jadi udah lengkap pilihannya dia 12 kali menang beruntun itu TKO KO decision kebanyakan di atas semua iya yeah, di atas nah yang menariknya pertandingan ketiga dia lawan Usman seolah bisa jadi kisi-kisi pertandingan dia ngelawan Colby besok kenapa okay. Karena di pertandingan kedua dia kan menang tuh, hmm. out di ronde kelima. Okay. Terus ada orang yang tetap bilang ya tenangan keberuntungan, Hail Mary dan lain sebagainya. Okay. Akhirnya semua akan dijob di pertandingan ketiga. Tapi benar di pertandingan ketiga mungkin karena si Usman juga udah ada trauma ya, uh -uh. apa tagdownnya mungkin gak lebih all in atau bagaimana. Tapi kelihatan Leon tuh punya takedown defense yang gak main-main. Oh. Nah, itu bisa jadi kisi-kisi nih. untuk untuk bisa mengalahkan Colby Covington ya, walaupun mm -hmm. nanti di takedown dia masih bisa defense lah ya. Yeah. Karena musuh, musuh sebelumnya aja Usman kan. Iya, yeah, musuh sebelumnya aja Usman. Usman yeah. aja bisa takedown Colby menang ya, yeah. kan. Iya, Hamzat um, aja di takedown. Iya yeah, bener benar, yeah, benar. Yeah, yeah. Masalahnya American Wrestling tuh lu American Wrestling. Kurt Angel, bakal... Kurt Angel. Iya, benar benar ya kan Angel. American Wrestling nah, kan. Kilok Iya, Kilok. Iya, ya. Lock, ya uh, yeah, yeah. Nah, yang lucunya adalah ada hubungannya juga kan dia sama Kurt Angle. Siapa? Colby Covington. Si Colby Covington. Teman sekampus, enggak? Bukan, bukan. Sekosan. Jadi. Atau kosan. Kosan bahasa Inggrisnya apa? cousin. Friends Tapi kalau kita ngeliat di YouTube ya, salah satu kita tulis best UFC entrance itu si Colby masuk pakai lagunya Kurt Angel yang terenet terenet terus sebenernya ngechat you suck you suck keren banget pakai Colby ini benar-benar bisa men apa menerjemahkan Entertainment WWE ke UFC itu yang bikin dia keren. Iya iya, yang teman satu kamu tadi siapa Tom? John, John. Oh John John sama Leon Edward ya? Sama, iya. sama Oh John Emma sama Col Colby, Colby, ternyata fakta iya, iya. menarik satu kampus iya, gua, di ITB ya? Iya <laughs> <laughs> iya iya. Institut Teknik Banting. iya <laughs> oh, kan gulat-gulat <laughs> lucu banget nah kalau <laughs> kalau tapi kalau menurut gue ya Coba American wrestling tuh lu hati-hati banget kalau yeah. misalkan sampai kena punggung aja Iya yeah. American wrestler tuh kalau yeah. dapat punggung ya yeah. mereka kan bicara tuh. tentang position terus posisi Wah, posisi oke oke okay, okay. berarti kalau G, kalau Colby menang apa kalau Leon Edwards menang menangnya apa kalau gua Colby sama um, Colby kayaknya menang decision oke okay. Leon Edwards itu uh, TKO kalau Leon Edwards di ronde ke berapa uh -uh. nah Gua nggak berani bilang itu ronde 1 ronde 2 karena yeah, yeah. ini Colby Covington nih dia lumayan lumayan granit gak sih? Mm. <laughs> <Yeah. laughs> lumayan granit dia. Dia tuh lumayan tahan pukul. Dia jatuh jatuh tapi nggak pernah yang hilang. Heem. Mm. Mm. Ya yeah, ya yeah, ya, yeah. berarti uh, tadi apa? Kalau dia apa? Kalau Colby apa? Kalau Colby itu decision tapi kalau misalkan Leon Edwards yang menang TKO. TKO. TKO tuh. Oh, iya, iya. ah, ah, ah. Nah, kalau kalian netizen yang nonton konten ini kira-kira siapa yang menang, Menangnya apa? Langsung aja komen di bawah ya. Dan nanti sebenarnya nobar pas kita tag ini sih sudah mungkin pas hari Jumat kan tayang hari Jumat ya pas kita hmm. tag ya. Kayaknya nobar mah udah habis sih. Yeah. <laughs> battle sih cuma 50 orang. Yeah. Cuma eh uh, cuma mau ngasih tahu bahwa kayaknya nobar itu akan ada sebulan sekali guys. Eh uh, nanti kan ini bulan Desember, nanti yeah. Januari pasti ada, Februari pasti ada. Uh, follow aja akun gue, akun G, akunnya Sardo Radio Tempur supaya kalian tahu informasi-informasi tentang Nobar UFC, soalnya UFC itu kalau Nobar seru banget, parah. Seru, seru, nah, seru. Teriak-teriaknya itu loh, berdibuah yeah, wow. gitu-gitu. <vernik> kalau nonton di rumah kan gitu coba, oh, anjing Gitu Iya, iya, iya. Ah! Belum lagi bisa nyanyi bareng kan. Iya, <hambung> oh iya bener. Nyanyi bareng, nyanyi bareng. Waktu itu yang si uh, pertandingan terakhirnya si Zombie, keren oh, Zombie nyanyi bareng oh, oh, Zombie. Oh, 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 makanya jadi nanti uh, kalau yang nggak kebagian nobar nggak apa apa sih kayaknya kalau datang doang sih boleh yeah. kalau misalkan kalian mau datang karena yang dibayarin makan cuma 50 orang itu doang jadi kalian bayar sendiri nggak apa apa tempatnya juga gede di startup room hari minggu dan kalian langsung komen aja kira-kira kalian tim Colby atau tim Leon Edward ya thank you uh, G dan Sardo sampai bertemu lagi di episode selanjutnya.